teman-teman, mumpung di rumahku ada Mbak Buyut, aku mau minta nasihat lah supaya lebih jos hidup aku. Yuk. Mbak, aku minta nasihat dong. Ya, aku liatin videonya ini. Ya, Pak, tanggung satu, kau aja nakal kau. Adik-adikmu, sing guyub, sing kepen, sing rajin belajar, sekolah sing pinter. Ngomong apa ya Mbak Buyut? Aku gak ada yang ngerti. Aja lali sholat, ngaji, apa perintahnya Bapak Ibu dituruti. Ya Mbak Buyut, makasih. Ya, sama-sama. Waduh, nasehatnya gak ada yang ngerti aku. Coba tanya Yangkung, mumpung Yangkung ada di sini. Ayo. Yangkung, minta nasehat dong yang baik-baik. Aku menasehati ya, karo adik kudu sayang. Sholat, ojo lali sholat, ojo lali belajar, ojo lali ngaji, ya, wis. Dan jadi bocah sing pinter. Waduh, bahasa Jawa lagi, nggak ngerti lagi. Ya, yang kong makasih ya. Ya. Mbah, tadi aku jadi dinasehatin sama Mbah Buyut sama Yangkung. Kamu dinasehatin apa, Nak? Kata Yangkung sama Mbah Buyut, aku anak paling pinter sedunia, paling gagah, paling cerdas, sholatnya paling rajin. Wow. Semuanya rajin. Iya, benar ya aku sama Mbah Buyut, Mbah Buyut ngomong kayak gitu. Enggak sih, sebenarnya aku enggak ada yang ngerti. Enggak tahu yang aku sama Mbah Buyut ngomongnya pakai bahasa planet. Teman-teman, aku enggak ngerti bahasa Jawa. Teman-teman, ada yang tahu enggak? Teman-teman juga harus rajin sholat, sayang sama adik kakaknya, rajin ngaji. Mulai. Nurut sama orang tua. Teman-teman semoga terhibur ya video aku tadi. Jangan lupa klik like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.